Kesal sering nyaris ditabrak, seorang petugas kebersihan di Singkawang, Kalimantan Barat, nekat membubarkan balapan liar saat malam bulan Ramadan. Suhendri berusaha menghentikan laju motor memakai gagang sapunya. Suhendri, petugas kebersihan ini, mencoba menghalau dan membubarkan balapan liar yang diikuti puluhan remaja dan pemuda di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Meski sendirian, Suhendri berusaha menghentikan laju motor menggunakan gagang sapu yang kerap ia gunakan membersihkan jalanan. Sejumlah pebalap liar dan penonton yang terganggu dengan aksi Suhendri sempat mengepung dan berusaha mengeroyok. Namun ia berhasil selamat setelah ditolong sejumlah pemuda yang tidak ia kenal. Ia mengaku resah dan kesal lantaran balap liar pada malam Ramadan ini sempat membahayakan dirinya yang sedang bekerja. Selain itu, para pebalap liar dan penonton juga kerap membuang sampah sembarangan. Di hari pertama saya puasa, saya tidak tahu balap. Saya nak dirudul, nak ditabrak lah kan. Saya anukkan juga blongnya. Jadi saya anukkan pakai kayu, ayo pakai kayu tidak kena. Dengan malam kedua ya puasa, gaya-gaya. Jadi malam ketiga lah yang parah ya, malam minggu. Malam ketiga lah, tadi awal pertama saya ngambil di tiang listrik ya blong pertama. Lalu saya barang lah ke barat sebelah kiri. Lalu nak masukkan sampah ke dalam gerobak. Anak-anak ya lewat tiga buah motor, mau nabrak ya lah, saya lemparkan blongnya. Balap liar di kota Singkawang memang sudah sangat meresahkan warga. Selain mengganggu pengendara lain, aksi yang digelar pada dini hari juga mengganggu waktu istirahat warga sekitar. Forkopimda Kota Singkawang telah membentuk tim terpadu untuk mengantisipasi balap liar ini.